Pemirsa, polemik kepemulangan atlet senam artistik SA dengan tuduhan keperawanan dari pelatnas SEA Games 2019 Filipina berakhir melalui jalur mediasi. Tim pelatih meminta maaf kepada keluarga SA di Kediri, Jawa Timur. Mediasi tim pelatih senam artistik dengan keluarga SA berlangsung di sebuah hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Hasil pertemuan ini, kedua pihak bersepakat mengakhiri polemik pencoretan nama SA dari pelatnas SEA Games 2019 Filipina beberapa waktu lalu. Tim pelatih senam artistik juga pelatnas meminta maaf secara langsung pada orang tua SA. Selain meminta maaf, tim pelatih bersepakat membimbing SA dan akan diproyeksikan dalam Pekan Olahraga Provinsi di Papua pada September 2020 mendatang. Ingin kembali menyambung silaturahmi. Semua permasalahan yang terjadi itu mari kita jadikan sebuah pengalaman. Kami sebagai orang tuanya di sana datang ke sini memohon maaf atas terjadinya permasalahan. Selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab kami tetap membimbing Salva agar Salva bisa berprestasi. Kami akan membimbing dia sebaik mungkin sehingga bisa tampil nanti di PON. Sementara itu, pemirsa, keluarga SA berharap peristiwa pemulangan SA ini tidak terulang lagi. Keluarga berharap tim pelatih senam bisa menjaga mental SA yang mulai membaik setelah sebelumnya menurun karena dicoret dari tim SEA Games dengan tuduhan keperawanan. Kami mewakili daripada pihak keluarga menerima permohonan maaf daripada pelatih dan pada prinsipnya dari pihak keluarga tetap berharap agar Salva bisa mewakili Jawa Timur nanti di PON 2020 di Papua.